Halo, Assalamualaikum Sobat Viral News. Bertemu lagi di channel kita dan di video kita. Apa kabarnya? Semoga sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan tentunya selalu tetap semangat. Oke, pada video kita kali ini, saya akan berbagi resep bisa menjadi lauk, bisa sebagai camilan, ataupun bisa sebagai ide usaha nih untuk sobat semua yang bingung mau menentukan pengen punya usaha apa. Oke, video kali ini bisa menjadi referensi sebagai bahan pertimbangan sobat untuk memulai usaha yang ada. Dan tentunya makanan kita kali ini pasti sangat disukai sekali oleh anak-anak kecil pada umumnya. Nah, di sini kita punya dua bahan, yaitu di sini ada mie kering. Mie kering itu bisa merek apa aja ya, yang penting mie kering. Juga di sini kita punya sosis. Di sini saya punya sosis ukurannya yang kecil. Untuk sosis itu bisa ukuran yang kecil ataupun yang besar, bisa disesuaikan saja. Langkahnya, nah, pertama kali kita rebus dulu mie keringnya. Ini kita rebus dulu semua ya, mie keringnya. Oke. Nah, setelah mie-nya kita rebus dan menjadi seperti ini, setengah matang ya, kita angkat lalu kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, mie-nya kita dinginkan terlebih dahulu ya. Nah, sembari menunggu mie-nya dingin, ini untuk sosisnya kita kita kupas terlebih dahulu. Ini sosisnya kita kupas semua. Nah, ini setelah sosisnya kita selesai kita kupas semua, mie-nya juga sudah mulai dingin. Kita tambahkan merica bubuk. Sini kita tambahkan sedikit saja merica bubuknya. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa juga sedikit saja. Kita aduk semua. Kita aduk ya. Kita aduk rata. Setelah bumbunya teraduk rata di sini, kemudian langkah selanjutnya ini kita ambil mie-nya. Gunakan tangan yang bersih ya. Jadi ini kita gunakan tangan yang bersih. Kita gulung mie-nya di sini pada sosis. Kita gulung seperti ini. Nah, kita lakukan sampai semua sosisnya selesai. Selesai kita gulung seperti ini ya. Setelah semuanya selesai, kita gulung seperti ini. Lalu di sini untuk ujung-ujungnya ini potong seperti ini ya, bisa dipotong dua, bisa dipotong empat. Oke, seperti ini kita potong semua dulu ya. Kemudian di sini kita pecahkan satu butir telur, kemudian kita kocok. Lalu kita masukkan ini ke dalam telurnya. Ya. Seperti ini ya. Selanjutnya kita goreng ya. Nah, untuk gorengnya kita gunakan api kecil saja.
Jangan lupa untuk dibalik ya, biar matangnya merata. Ini sudah ada beberapa yang matang. Kita angkat. Kita angkat dan tiriskan ya. Nah, ini semua sekarang masakannya sudah jadi. Semoga sobat semua tertarik untuk mencoba resep ini ya. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih sudah berada di saluran ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya.